Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawa apa ini? Bawa perbekalan untuk berjihad pulang kampung. Insyaallah ya, hari Kamis. Sekarang jam 6 nunggu mobil mau ke situ, ke arah Ciputat, naik Prima Jasa, naik mobil ini ya. Habis ke kampung ya, 4 hari, Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, insya Allah pulang. Habis itu kita percepat, gak jadi tanggal 24 Desember. Mi, mana Mi? Warung, Pak. Warung, sukses itu maulidnya ya? Sukses, alhamdulillah. Bapak udah lagi nyoreng kemana? Iya, mau ke Garut. Oh, jauh. Jauh ya. Jadi insya Allah gak jadi 24 Desember. Iya, berdua. Berdua sama ibu? Iya, ada apa? Enggak, apa? Enggak, silaturahmi keluarga. Iya, lama. Iya, lama enggak pulang. Ada yang apa? Enggak ada. Mau marah ikut? Nganter. Jadi insya Allah, nah ini mau nganter dia. What's your name, Miss? My name is Kim Farah. Kim Farah. Wah, Korea-Koreaan. Itu anak pertama. Doain ya. Nanti. Ini kelihatan matahari. Sini dong. Kamu ikut ke Garut? Enggak. Ngapain? Nganterin aja. Nganterin sampai mana? Sampai Pulbis. Pulbis, terus dari itu? Jalan-jalan. Kemana? Nonton drakor. Korea emang ada apa sih dengan drakor mimpi Korea tuh? Setinggi langit. Tapi kamu dulu di Korea berapa hari? 5 apa 6 ya? 5-6. Kurang Pak, tambahin lah. Apanya? Biar bisa mengeksplor budaya Korea yang saya tonton di drama. Umrohnya dulu, baru Korea lagi. Hah? Ya. Udah nih. Ya udah ya. Kamu libur hari ini enggak ngajar? Izin besok? Libur. Udah ikut ke kampung sekarang lah. Mentahnya aja. Hah, mentahnya kan udah tadi. Nyawa saya. Gitu dong. Sarangi. Sarangiyo. Sarangiyo. Sarangi. Kok sarangi apa? Informal. Oh gitu. Ya udah, terima kasih ya, doakan saya selamat sampai tujuan. Amin. Tujuan ya, kampung internet di Cilimus Hideung ya. Kampung ini kampung istri. Kamu kampung internet. Belum tentu umur sudah senja ya. Kita cari roots akar saudara-saudara di mana kita dokumentasikan ya. Moga-moga masih berumur panjang ya, insya Allah ya. Habis itu dari Garut, insya Allah baru apa? Keliling Jawa. Dia nggak setuju dia, nggak setuju saya keliling Jawa. Padahal saya ingin menikmati hidup di usia senja ya, jalan-jalan, ya kan? Sambil ngapal Quran, sambil bikin vlog, sambil live streaming gitu. Nggak. Kamu ngajar. Kamu ngajar aja Bapak keliling Jawa nih, dari Bandung, dari Parung, dengerin dulu. Dari Parung, Bogor. Terus Cimahi, terus Garut, Banjar. Gak boleh. Tasik ya, terus nanti Borobudur kita. Ojo ngaji-ngaji. Makan ke Jogja, ke Malioboro, terus ke Prambanan, terus ke Madiun makan pecel. Lu gempor ntar. Lu satu hari itu cuma 4 jam jalan. Nanti pas ketemu masjid Lohor, istirahat sampai besok subuh. Santai kan? Enggak gempor enggak. Yaudah, kamu doain Bapak mau keliling Jawa ya. Ora. Habis itu aku mau keliling Turki, bikin vlog di sana. Mau ikut? Ikut naik pesawat lah, cuma. Iya, tapi kan keliling Turki, ngevlog itu, terus keliling Korea. Nah, itu bagus. Bapak rencana. Ikut saya kalau keliling Korea. Bapak rencana itu cita-cita ya, mau keliling dunia, di setiap masjid di negara-negara itu Bapak azan di halaman masjidnya. Itu di vlog. Jadi azan di mana? Di 5 benua ya. Bagus. Di masjid-masjid. Tapi enggak keliling Jawa, jalan kaki, guys. Latihan, guys. Udah tuwir. Nanti kakinya gempor. Ya kan cuma 4 jam jalan. Terus orang no sopo-sopo. Ya kan ada Allah yang melindungi kita. Potong ya, Pak. Hah? Ini, Bu.
Assalamualaikum. Mau berangkat ke kampung. Heboh. Garut ya. Garut Cermisideng. Ini pemanasan dari Garut kita ke Jawa keliling. Agak. Masa, jalan kaki. Memorize Al-Quran by foot. Belakangnya udah ngetasnya. Udah tuh, udah kelihatan. Udah Pak. Sini sudah, Bapak jalan. Teh, pakai teh. Gini. Nah, ya. Dadah.